Seringkali di papan iklan maupun video, kita sering nampak promosi mengenai ciri active noise cancellation atau pembatalan hingga aktif pada fon kepala ataupun telinga. Pattern pertama untuk sistem pembatalan bunyi hingar hadir seawal 1930-an, namun ia hanya menjadi popular sekitar tahun 1960-an apabila dua pemandu kapal terbang memulakan penjelajahan tanpa henti mereka ke seluruh dunia dengan menaiki kapal terbang Voyager. Kokpit kapal terbang tersebut dikatakan agak nipis dan tidak dapat menapis bunyi yang sangat bising daripada enjin pesawat tersebut. Jadi Bose mengeluarkan prototip alat pendengaran untuk menapis bunyi tersebut. Selepas itu, barulah teknologi tersebut digunakan secara meluas dan digunakan di dalam produk consumer. Jadi bagaimana sistem pembatalan hingar ini berfungsi? Terdapat dua jenis sistem pembatalan hingar, iaitu pasif dan aktif. Apabila kita menggunakan fon telinga untuk mendengar muzik, kita secara tidak langsung masih dapat mendengar bunyi sekeliling atau bunyi bising yang tidak diingini. Pembatalan hingar pasif adalah sistem menggunakan teknologi yang kurang kompleks. Sebagai contohnya, fon telinga yang direka dengan bentuk pelbagai dan diiringi dengan bahan binaan yang mampu meresap bunyi seperti high density foam atau earbuds yang mampu menghalang sebahagian gelombang bunyi. Kebanyakan produk fon telinga telah hadir dengan ciri ini dan ianya lebih murah dan mampu milik di pasaran. Antara contoh produk yang dilengkapi dengan fungsi ini adalah Audio Technica ATH-M50X dan Sennheiser HD-280 Pro. Jenis yang kedua pula adalah sistem pembatalan hingar aktif. Sistem jenis ini kebanyakannya hadir pada fon telinga premium. Secara amnya, apabila kita mendengar muzik menggunakan fon telinga, bunyi sekeliling masih boleh didengari pada setiap fon telinga atau fon kepala dengan sistem pembatalan hingar aktif. Terdapat sebuah chip yang dihasilkan untuk memadam gelombang bunyi tersebut. Mikrofon pada fon telinga akan mengesan bunyi sekeliling, menukarkan bunyi tersebut ke gelombang bunyi digital. Gelombang bunyi baru tersebut akan diterbalikkan dan dikenali sebagai anti-phase. Apabila gelombang bunyi di luar dan gelombang baru dipadankan berdekatan dengan telinga pendengar, kedua-dua gelombang tersebut membatalkan sesama sendiri dan ini akan menghasilkan situasi yang hampir senyap. Oleh itu, jika seorang memakai peranti dengan sistem pembatalan hingar aktif, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mendengar langsung panggilan anda. Akan tetapi, sistem ini tidaklah begitu sempurna kerana kedudukan mikrofon dan pembesar suara tidak berada di tempat yang sama. Teknologi anti-phase juga bukanlah teknologi pembalikan gelombang bunyi yang sempurna. Jadi dari anda mendengar bunyi enjin kapal terbang, anda mungkin hanya mendengar bunyi yang sayup-sayup saja. Sistem pembatalan hingar aktif ini berfungsi dengan cemerlang untuk gelombang berfrekuensi rendah. Namun tidak begitu berkesan untuk gelombang yang lebih pendek dan berfrekuensi tinggi seperti bunyi salahkan anjing ataupun kanak-kanak menangis. Jadi untuk tujuan itu, terdapat juga fon kepala yang menyertakan kedua-dua jenis sistem pembatalan hingar untuk meningkatkan keberkesanan sistem pembatalan hingar tersebut. Dengan ini, kami telah sedikit sebanyak menerangkan kepada anda tentang sistem pembatalan hingar atau noise cancellation ini. Adakah sistem ini membantu dalam kehidupan sehari anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Jadi sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.